Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ini Kak Noh nak kongsi dengan kawan. Kak Noh nak buat satu lagi cucur bom. Tapi yang ni guna jagung manis. Simple dengan mudah, sangat senang, gebu dan lembut dan tidak akan berminyak. Itu pasti selalu Kak Noh jamin yang itu. Kawan-kawan boleh cuba dan tambahlah koleksi cucur kembung kawan-kawan. Resipi yang sama, cara yang sama, insyaAllah. Selagi ada anak kat rumah, kita buat cukuduk pepen cucur kembung. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat cucur manis. Cucur kembung manis. Kita buat lagi cucur ya, kembung-kembung. Tapi jagung pula hari ni. Kita guna jagung manis ya. Ni satu tin. Kita ada gula dalam 3 atau 4 sudu. Dan air suam. Ini air suam ya kawan-kawan. Kenapa guna air suam? Sebab air suam tu nanti akan membangkitkan yeast kita. Okay. Simple dengan mudah. Okay, sekarang kita nak campur semua bahan ni. Disebabkan kita ada anak-anak kat rumah, kita rajin-rajin lah buat cucur-cucur macam ni kawan-kawan. Okay, setengah paket yeast. Gula. Jagung. Satu tin. Kita buat semua. Kita kacau dulu. Bagi rata. Kalau kawan-kawan nak, letak garam sikit. Ya. Yeah. Fungsi untuk air ni adalah untuk membangunkan yeast yang lena tidur. Jangan banyak. Eh, jangan melompat. Kita buat kudapan-kudapan yang simple untuk anak-anak yang ada di rumah. Okay. Tuang sikit lagi. Jangan banyak ya. Kita guna sikit saja air suam. Sebagai syarat membangunkan yeast. Sebab kita tak nak juga ini dia lembik. Boleh juga untuk apam jagung. Bungkus dengan apa? Bungkus dengan daun pisang, boleh. Ni Kak Noh buat cucur. Kalau nak cucur jagung yang garing, boleh. Tapi dah tak payah guna moripan. Kalau buat cucur garing lah, cucur jagung garing. Nanti Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan. Okay, ni dah siap. Kita akan perap ni selama setengah jam sampai dia kembang. Ya. Simple je. Okay, kita tunggu setengah jam lagi. Ini kawan-kawan ni setelah diperap setengah jam. Nampak gebu? Okay, kita kacau dulu. Kita ambil sendok kawan-kawan, sorry. Patutnya Kak Noh sedia. Awal-awal. Okay. Kita buat cucur jagung. Ini juga boleh buat apam. Ya. Yeah. Adunan yang sama. Kukus boleh. Dibalut dengan daun pisang boleh. Terserah pada kawan-kawan. Seperti biasa, tangan kita kena basah untuk kita masak. Ni kita dah sediakan minyak untuk goreng ya. Okey kawan-kawan, seperti biasa, kaut. Senang. Kaut dari tepi ya. Besar mana? Nak cepat, besar-besar. Nak anu kecil-kecil. Kalau cucu kembung, buat besar-besar. Eh, sorry kawan-kawan. Terlebih pula tangan Kak Noh ni. Sedap kawan-kawan. Kopi panas. Ya. Yeah. Kak Noh kebetulan ada jagung ni. Tin jagung tin ni dah lama. Daripada kawan tu expired. Lebih baik kita buat. Okay. Kita biarkan ni, nanti dia akan naik sendiri. Bila dia dah anu, dia akan naik sendiri. Jangan risau, dia takkan masuk minyak. Okay kawan-kawan ni, nampak tak? Lambat kita pusing. Dia dah ada angus sikit. Dia kadang melekat kat bawah kan.
Kena minyak panas-panas betul-betul. Dah bulat-bulat. Kak Noh punya bulat-bulat besar-besar. Okey, Kak Noh kongsi lagi cucu untuk kawan-kawan. Kawan-kawan bolehlah buat jagung pula. Ada tetamu datang ke kan. Ada jagung-jagung fresh pun boleh, jagung tin pun boleh. Ikutlah kawan-kawan. Ni Kak Noh buat ni memang gebu-gebu ya. Besar-besar nampak. Penuh kuali Kak Noh. Simple dengan mudah, kawan-kawan boleh cuba. Okey, kita tunggu sampai diwarna keperangan. Okey kawan-kawan, nampak? Cantik, gebu, bulat, babom. Tapi jangan risau kawan-kawan, kalau kita guna yeast yang betul, dia takkan ada rasa yeast. Ada orang tak suka rasa yeast, Kak Noh pun antara yang tak suka. Tapi alhamdulillah kalau kita betul-betul, dia takkan terasa yeast insyaAllah. Okey, ni dah siap, nampak? Gebu, bulat, besar-besar. Nak cepat, tapi ingat api kena pandai main ya. Jangan panas-panas beria-ria. Lepas tu api yang kawan-kawan tak jaga habis. Okey, ini dah siap. Kita goreng yang seterusnya sehingga habis. Okey kawan-kawan, ni gorengan yang terakhir. Baki 4 biji kan, nampak? Cantik. Dah siap. Kalau kawan-kawan nak buat kecil-kecil boleh lah. Kak Noh tak buat kecil. Nama pun Bom kan. Dia cucu kembung kan. Cucu kembung. Jadi kembung lah dia. Okey. Jom kita hidang. Alhamdulillah kawan-kawan. Dah siap. Cucur kembung jagung kita. Nampak? Bulat-bulat. Cantik. Ini memang gebu. Nampak ni? Aduh panas. Kita cari yang sejuk sikit kawan-kawan. Tolong. Tak ada yang sejuk. Semua panas. Semua panas kawan-kawan. Oi. Yang ni boleh lah kot. Ni. Okay. Dia sangat-sangat rangup kat luar. Rangup kat luar, dalam dia lembut. Okay. Seperti biasa, Kak Noh boleh jamin dalam dia tidak akan berminyak. Cantik, gebu, elok. Nampak ada jagung dia sebiji-sebiji macam ni kan. Nak makan dengan sambal, nak makan dengan apa pun boleh. Minum kopi O kosong macam ni pun boleh. Senang. Tak sangkut pula baju Kak Noh ni. Okay, kawan-kawan boleh cuba. Simple. Minum yang mudah tapi insyaAllah sedap. Ada tetamu tiba-tiba kan datang. Sempat kita berborak setengah jam. Lepas tu kita ni terus goreng. Diorang datang terus goreng. InsyaAllah anak-anak pun pasti suka. Okay, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.